できますか。今日の大会で教えてできますか。その前に言わないといけない。あ、ちょっと前に。今日の試合。うん、今日の試合に教えてできますか。どんな感じで。あ、教えてね。今まで勝ったことない相手だったので、やっぱり自分たちが日本の中で一番若いペアとして向かっていけたのがすごい良かったかな。Jadi lawan mereka kali ini kan lawan yang belum pernah mereka menangin ya. Jadi mereka di tim Jepang yang kali ini pun termasuk yang paling muda. Jadi mereka bisa menang lawan seniornya itu mereka cukup senang gitu. Merasa senang. Tateru tagi ga aru? ありますか。向かっていく気持ち、さっき広上も言ったんですけど、勝ったことない相手だからこそ向かっていく気持ちを持ってチャレンジしてやっていけたことが良かったのかなと思います。Jadi seperti yang tadi partner dia bilang, karena ini adalah lawan yang belum pernah dia menangin, jadi dia membawa rasa apa ya, ingin menantang seniornya gitu.Itu yang menjadi kunci kemenangan mereka di hari ini. Turnamen minggu lalu kan mereka cuma sampai di perempat final, terus sekarang menang, itu udah sesuai sama harapannya mereka atau gimana? あの選手は決勝に入ってないですけど、でも今回の大会で優勝になったら、あのターゲットはあの同じですか？選手の目標はやっぱ優勝することだったんですけど、インドネシアのリブカだったりとかもすごい強くて、やっぱりまだ自分たちの対応力だったり体育館の風だったりにあんまり対応できなくてすごい悔しかったので、まあ、今週2人でたくさん話し合って、もう選手負けた分も誰に対してでも、もうチャレンジできればいいかなと思ってたので、まあ、それを、まあ、先週から切り替えてできたから優勝できたのかなと思います。Jadi target minggu lalu itu kan sebenarnya mereka pengen menang juga, tapi karena minggu lalu itu kalah, jadi mereka agak sedikit kecewa. Tapi di minggu ini mereka coba ngobrol, maksudnya berbincang berdua gitu, apa yang harus diubah gitu. Dan maksudnya di turnamen kali ini, maksudnya apa ya? Mereka kemarin yang minggu lalu berhadapan dengan pasangan Indonesia yang kuat, cukup sulit, dan maksudnya angin di stadium ini juga mereka belum terlalu kenali lah, belum terbiasa. Jadi di yang kali ini mereka seperti yang tadi dibilang, mereka mencoba menantang semua pemain lawan, itu aja yang mereka. Ada pressure nggak sih karena mereka itu unggulan pertama ganda putri Jepang di dalam turnamen ini? あの今回の大会で2人ともで一番トップの選手だからプレッシャーがありますか。ランキング1位でしたね、あの今回のトーナメント。ランキングは1位だったんですけど、それでも周りが強いっていうのも分かってるし、その日本人の中でも今回の決勝の相手も勝ったことがなかったので、そういう面でのプレッシャーっていうのはそこまで感じてはいなかった。Jadi meskipun mereka ranking 1, tapi maksud mereka tahu di turnamen ini tuh banyak pemain-pemain yang kuat gitu. Bahkan di dalam tim Jepang sendiri banyak pemain yang belum mereka kalahin. Jadi maksudnya itu bukan jadi beban buat mereka. Di sini mereka kesulitan saat main. Malang no tenki de play no eikyou ga arimasu ka? 何回かインドネシアでプレーしたことがあるんですけど、やっぱりなんかここまで毎日雨が降ってることは初めてで、すごいなんかインドネシアなのに涼しいなっていう感じはあって、まあ今日はすごい雨で本当に雨漏りがあったりだとか、まあシャトルの打球音、音が聞こえなかったりとか、ちょっとやりにくかったんですけど、でもなんか今までプレーした中では一番涼しいし、自分たち的にはやりやすかったんじゃないかな。Jadi mereka ini kan taunya Indonesia itu adalah negara yang sejuk, tapi ternyata pas datang ke Malang ini tiap hari hujan, dan bahkan hari ini hujannya sangat
kencang, jadi kayak suara pop aja mereka sebenarnya nggak tahu kedengaran. Jadi itu yang bikin mereka agak sulit. Tapi dia bilang hari ini mungkin cuacanya cukup oke lah untuk mereka main hari ini. Udah ya, oke. Isyoni sesin terima kasih.